Halo, assalamualaikum. Baik lagi sama saya Aoki Vera. Kali ini saya mau bicara mengenai kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi di tanah air kita, seperti kejadian di Cianjur, Malang, Surabaya, yang baru-baru ini akhirnya menjadi pecah kemarahan masyarakat di Papua. Saya mohon untuk semua kita, kawan-kawan tanah air, WNI dimanapun kalian berada, tahan jari kalian, jaga hati, jaga tanah air kita. Berita-berita yang menyebar di WA jangan langsung disebar lagi begini-begini. Kita belum tahu itu tentu kebenarannya, seperti semacam pembakaran bendera ini itu belum tahu munculnya dari mana, tapi tiba-tiba ada berita kalau ada pembakaran bendera dan akhirnya ada penyergapan dengan gas air mata. Ini harus benar-benar dicerna dulu, dicari tahu dulu. Papua sedang berbenah, Papua sedang dibenahi. Dalam masa 5 tahun Pak Jokowi, berapa kali beliau kesana? Kita lihat sebelumnya, apakah ada presiden yang sebanyak itu mendatangi Papua? Saya ibu rumah tangga, bebenah rumah yang sedang dalam keadaan kacau balau berantakan. Bagaimana susahnya, bagaimana kita butuh waktu. Apalagi membenahi satu pulau besar yang sudah terlalu banyak berantakan, dikuasai orang-orang yang serakah, hanya memikirkan kepentingannya. Sekarang Pak Jokowi sedang membenahi hal tersebut, pemerintah sedang membenahi hal tersebut, dan itu butuh waktu. Sabar, jaga hati, jangan main bakar-bakar dulu kakak, orang bersaudara. Jaga tanah Papua, jaga tanah air kita. Buat saudara-saudara yang di Pulau Jawa, tolong tahan, jangan kalian terpancing emosi orang-orang yang memancing untuk menyerang anak mahasiswa. Mereka pun hanya dipancing orang-orang yang punya kepentingan. Perhatikan, lihat kejadian belakangan-belakangan ini. Siapa yang memancing menyeruduk untuk memasuki asrama mahasiswa? Kita bisa lihat itu semua. Video lama dimunculkan. Ujung-ujungannya apa? Ras, agama. Lagi-lagi diadu domba. Cuma itu aja. Orang-orang yang gak suka SDM di Papua dinaikkan karena mereka ngeri, sulit untuk membodohi yang lain sana lagi. Please, jaga hati, jaga tanah air kita. Jangan dipecah belah. Ajak yang lain untuk menahan diri. Ajak rekan dan kini kita untuk berdamai. Ditahan, jangan mudah terpancing. Buat kakak-kakak di Papua, sabar sebentar, tunggu. Papua sedang berbenah, jangan lagi dirusak. Buat saudara-saudara di Pulau Jawa, please, mereka juga saudara-saudara kita. Papua adalah Indonesia. Jangan terpancing kalimat-kalimat kotor untuk menyakiti hati orang lain. Jaga hati, jaga tanah air. Berdamailah. Jangan rusak apa yang sudah dibangun. Jangan rusak apa yang sudah ada. Bebenah, bebenah. Rapikan tanah air kita, rapatkan barisan. Jangan berikan celah untuk mereka yang ingin merusak dan mengadu domba kita semua.